Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng channel Destanti. Nah, di sini bareng aku juga. Iya. Dan kali ini kita mau mukbang. Kita mau mukbang bakso, campur soun, campur mie, campur kuahnya dan lain-lain. Ikutin kita terus ya. Tada, ini dia baksonya. Kita akan coba. Ini banyak banget soun-nya, guys. Tuh. Ini bakso besarnya 2 karena kita berdua. Ayo, mari kita coba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini bakso ayam. Jadi, satu porsinya cuma 5.000 dan kita berdua ini jadi ini 10.000. Murah banget kan? Soalnya sebenarnya nggak sebanyak ini, tapi kenapa biasanya ditambah? Kita tambahin soun dari rumah puas. Biar puas, biar banyak. Tapi aku suka soun. Nah, ini kecil. Kalian tipe yang makan pentol bakso yang paling besar di awal atau di akhir? Kalau aku tipe yang makan pentol bakso yang paling besar di awal. Aku di akhir. Aku tipe di awal. Soalnya enak aja gitu. Ini soalnya banyak, guys. Chan. Kalian tahu Ria SW enggak? Ria SW kalau itu suka bilang chan gitu. Kuahnya chan. Mi. Pakai kuah. Enak banget. Cam. Murah, enak. Kalau mie ayam harganya 8.000, lebih mahal daripada bakso ayam. Tapi kalau baksonya urat sapi ya, urat itu 10.000. jadi mending apa? Oh ya, kemarin aku baca-bacain komentar di YouTube aku, katanya banyak banget di Jawa itu orang yang jualan bakso harganya 3.000. Emang nggak rugi mereka? Atau jangan-jangan pentolnya cuma 1? Beneran loh, jualan bakso itu kan mahal ya modalnya, belum lagi kuahnya, belum lagi garamnya, bumbu-bumbunya, itu daun bawangnya untuk penyedap-penyedap segala macam tuh kan. Itu baru kuahnya doang, buat bikin kuahnya. Minyaknya juga. Belum lagi pentolnya. Harus ada dagingnya, entah daging ayam, daging sapi. Harus tepung tapiokanya. Belum lagi biaya pembuatannya. Tenaga orangnya, waktunya. Alat cuci piringnya. Itu kan pasti banyak pakai memakan alat ya. Cuci piringnya kan capek. Gitu. Bahan-bahannya banyak dipakai. Alat-alatnya juga kan. Jadi rugi kayaknya kalau cuma jual 3.000. Tapi yang nggak tahu
coba komen siapa yang pernah jualan bakso. Atau kalau orang tetangganya atau keluarganya yang pernah jualan bakso, dari mana mereka bisa dapat untung kok kalau jual 3.000 doang? Hampir habis. Hampir habis guys, sedikit lagi. Terlalu banyak kartu. Enak juga tuh dulu. Kartu dulu. Pada kenyang semua guys. Oke. Okay. Nah, suara siapa itu? Oh, itu. Kia. Habis. Habis. Segitu dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.